Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Setelah pencapaian terbaru untuk pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung pada jalur 2 di bulan Februari 2023 yang sudah lebih dari 100,5 km dengan persentase 70,6% dari total trase kereta cepat Jakarta-Bandung arah Jakarta yang saat ini sudah sampai di stasiun Karawang. Kesibukan pemasangan rel jalur 2 jelang operasional kereta cepat Jakarta-Bandung diikuti aktivitas di jalur 1. Untuk penyambungan rel kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 500 meter, ini merupakan cara kerja yang cepat dan tepat untuk progres pemasangan rel di jalur 1 berikutnya. Tepat pada awal bulan Maret 2023, pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung dilanjutkan ke arah barat menuju Jakarta. Hingga bulan Februari, pemasangan rel untuk jalur 1 mencapai 78 km dengan persentase 59,8%. Rel terpasang sudah ke arah Karawang. Pada hari ini, 4 Maret 2023, pemasangan rel di jalur 1 sudah melampaui pemasangan rel di jalur 2. Angkutan rel sepanjang 4,5 km ini akan seluruhnya terpasang hingga melewati stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Karawang, tepatnya akan terpasang 2,5 km arah barat menuju ke Cikarang. Dan berikut pencapaian pemasangan rel jalur 1 hingga hari ini 4 Maret 2023. Rel jalur 1 terpasang 103 km melewati stasiun Karawang dengan persentase 72,3%. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel Ngabolang Receh. Sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.